Semangat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa. Ya, jumpa lagi di channel YouTube. Saat ini kita lagi jalan-jalan sama Om Hardi di Omah Pikes, Klaten. Di Cagar Budaya Kajian. Oke, seperti biasa kita intro dulu, guys. Jadi kalau teman-teman ke sini ada tanaman purba, Randualas, Joho, Tanjung, Gayam, Asli, Asri. Nah, untuk mendukung itu, kita sekarang bergabung juga dengan masyarakat Pikus Indonesia. Kita ingin mengembangkan tanaman yang bisa melestarikan sumber air. Jadi kita menyemai, membibitkan, dan mendistribusikan kemanapun. Pohon purba. Pohon apa ini, Mas? Ini pohon Joho. Pohon Joho. Di belakang yang lebih besar itu pohon kan. Sudah pernah gues ke sini belum Pak Ganjar di Omah Pikes Klaten? Monggo gues ke sini di Cagar Budaya Gajian. Ini pohon kepoh. Ini juga kebanyakan. Pohon kepoh. Hasil budidaya dari indukan. Pohon mojo. Lokasi sepanjang 225 meter, lebar kurang lebih 10-15 meter, 2,5 hektar. Pohon gayam itu purba ini, Mas. Juga kalau Mas lihat di belakang itu pohon tanjung, itu juga pohon purba. Tanjung, pohon gayam, banyak pohon purba, guys, bagi induan. Yang mau budidaya bisa langsung nanti kita kepoin. Tunjukkan titiknya. Langsung kita bisa kepoin, guys. Nah, itu orang kedamnya itu juga pikus sudah. Namanya Pikus kalosa. Bahasa lokalnya ilat-ilatan. Sudah menjadi indukan. Pikus kalosa. Di bawah ini kita mulai tanam dari bunut, pohon lo, pohon bodi, kemudian pohon gundang, ringin, total ada 45-50 jenis pikus. Banyak sekali. Iya, di lokasi ini sama di Pesemaian, nanti kita bisa. Nah, ini sela-sela saya tanam pikus ini, ya. Kameramen kita, guys. Nah, dadah. Lupa. Pikus kalosa, Mas. Ini anaknya. Orang kan nggak tahu. Ini anaknya ini. Jadi kalau kecil daun bulat, agak besar nanti kayak pedang memanjang. Pikus kalosa. Mengecil. Pikus kalosa. Demikian kegiatan kali ini di Omah Pikus Klaten, tempatnya edukasi. Kes juga budaya di tempat Cagar Budaya Gajian Klaten, Jatinom Klaten.